Tuan Korun sedang tidur. Kita ambil saja makanannya. Diamlah dan makanlah makanan ini saja. Memang makanan apa yang kalian berdua bicarakan? Tentunya yang lebih enak dari makanan yang ada di sini. Juga buah-buahannya lebih enak dari buah-buahan yang kita rawat. Makanannya lebih layak menjadi upah kita. Dan apa yang akan kau lakukan? Rasakan ini. Berani beraninya kau mengambil bilik Tuan Korun. Kau masih untung. Aku masih berbaik hati. Kalau saja Tuan Korun sampai tahu tak apa jadinya kau. Rasakan ini. Alhamdulillah, Tuan Korun tidak tahu apa yang terjadi. Alhamdulillah. Aku disiksa seperti ini, kalian masih mengucapkan Alhamdulillah. Apa maksud kalian? Cepat, cepat kalian masukkan kunci dari gudang-gudang harta Tuan Korun. Semua ini adalah harta dan perhiasan. Ayo cepat tutup lagi pintunya. Gudang ini telah penuh. Tuan Korun telah memesan seorang ahli bangunan terkenal untuk segera mendirikan gudang baru untuk menyimpan harta-hartanya. Aku yakin gudang yang baru pun akan penuh berisi harta dan perhiasan. Benar sekali. Dan Korun sangat teliti dalam menghitung semua harta-hartanya. Padahal hartanya begitu banyak. Setiap hari, gudangnya dibuka untuk dihitung dan memasukkan barang-barang simpanannya yang baru. Sudahlah. Berhenti bicara tentang hal itu. Kita cukup membawa kunci-kunci gudangnya. Dan juga jangan berharap dapat memiliki seperti yang dimiliki Korun hanya dengan membawa kunci-kunci gudangnya. Demikianlah, Korun memiliki kekayaan yang begitu berlimpah, sehingga para pekerjanya kelelahan hanya dengan membawa kunci dari gudang-gudang penyimpanan hartanya. Tuan Korun memasuki ruangan. Apa ada hal-hal yang perlu kau ketahui, saudara-saudaraku? Kau adalah umat Musa. Kau mendengarkan ajaran Taurat darinya. Tapi, kenapa kau tidak mengamalkan ajarannya? Aku benar-benar tidak mengerti. Katakan sebenarnya apa maksudmu? Karena aku sangat yakin apa yang kumiliki lebih banyak dari kekayaan kalian semua. Kau memang begitu kaya. Tapi kenapa kau tidak pernah beramal kepada kaum papa? Padahal Tuhan telah memberimu begitu banyak kekayaan. Apa urusannya kecerdasanku dan hartaku dengan orang lain? Hartaku adalah milikku. Untuk apa diberikan pada orang lain? Hai Korun, berbuat baiklah kepada orang lain, karena Tuhan begitu baik. Jangan kau lakukan tindakan yang merusak di bumi ini. Sudah, cukup, cukup. Jika kalian tidak berhenti bicara, aku akan hukum kalian dengan hukuman berat. Atau mungkin akan membunuh kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Qaruna kana min qawmi Musa fabaga alaihim. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونَ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ صدق الله العظيم. Hei, siapa yang datang? Ada apa itu? Ada apa itu? Itu prajurit Kurun. Bukan prajurit prajurit Kurun. Benar. Mau apa mereka? Ayo, minggir. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku sudah meninggal. Lepaskan aku. Ayo. 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 Sekarang kita pergi untuk mencari Musa alaihi salam untuk meminta bantuannya. Musa berkata pada mereka, "Kulihat kemarahan di wajah kalian, saudara-saudaraku. Apa yang terjadi? Korun telah bertindak sewenang-wenang dan berbuat keji. Kami ingin kau menghentikannya. Bagaimana mungkin dia termasuk golongan dengan kita? Dia mendengar Taurat, tapi menjadi menteri Fir'aun dan Haman dan berpihak pada mereka." Ya Musa, Korun telah berbuat keji di muka bumi, dan dia tidak beramal kepada orang-orang fakir dan miskin. Musa sepertinya marah, dan dia akan segera pergi menemui Korun. Selamat datang, Musa. Musa berkata, "Bukankah kau memeluk agama Allah, Korun?" "Benar, aku beriman pada agamaku, Musa." Musa berkata, "Tapi kenapa aku dengar kau menjadi pengikut Fir'aun dan membuat hal-hal keji dan juga merusak? Tolong jelaskan padaku, Korun." "Tidak, itu tidak benar." Musa berkata, "Tepati kata-katamu dan malulah jika apa yang kau katakan itu tidak benar, Korun." Siapa kau ini? Bagaimana kau bisa masuk ke ruangan istirahatku? Kau sudah ceroboh. Aku ini pikiranmu. Aku datang dari langit. Aku ini adalah ilmumu yang selalu bersamamu. Selamat datang. Aku memang sedang membutuhkanmu. Marilah, kita minum. Kau Fir'aun dan pengikutnya harus menjadi musuh dari Musa. Kau harus ingat. Tetapi Musa adalah nabi pembawa ajaran Taurat. Kau juga sepertinya. Kau memiliki harta dan kekuasaan. Kau juga bisa seperti nabi yang mensabdakan wahyu kepada orang-orang. Bisa menjadi nabi. Apakah benar aku bisa menjadi Musa? Dan hartamu, tak akan ada seorang pun yang akan berani mengambilnya. Wah, kau sangat cerdas, juga licik. Aku tidak akan pernah tinggal diam selamanya. Kau telah datang. Katakan apa yang kau inginkan. Paduka yang mulia, hamba telah kau jadikan menteri. Tetapi Musa telah mengancam kedudukanku di mata rakyat. Duduklah, Karun. Terima kasih, yang mulia. Aku akan menghentikan Musa. Selama ini aku sudah sabar menghadapinya.
Saya melaporkan, pasukan juga telah siap untuk memerangi Musa. Semuanya telah siap sedia. Jadikanlah hamba Nabi yang mulia. Setelah perang dengan Musa selesai, akan kukirimkan pasukan untuk memerangi Musa, seperti yang tadi kau katakan. Allah akan memberikan pertolongannya pada Musa dari orang-orang yang ingkar ini. Persiapkan pasukan dan segera berangkat menyerbu Musa dan kaumnya. Segera laksanakan yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina wa sultanin mubin ila Fir'aun wa Haman wa Qarun faqalu sahirun kadzdzab falamma ja'ahum bil haqq min 'indina qalu iqtulu abna'a alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ صدق الله العظيم. Gurun. Oh, Gurun. Huh? Gurun. Lihat itu, Gurun. Oh, hebat sekali dia. Lihat itu. Lihatlah, Gurun. Dia sangat berwibawa. Ya, benar. Dia terlihat sangat berwibawa. Ya Tuhan, berikanlah aku kekayaan seperti Qarun. Celakalah engkau. Sesungguhnya pahala Allah lebih baik daripada harta yang dimiliki Qarun. Benar, pahala yang didapat oleh orang yang berbuat baik dan menjauhi perbuatan syaitan. Benar, hanya mereka yang bersabar terhadap cobaan yang akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون صدق الله العظيم. Apakah sampai sekarang belum ada orang yang membawa berita tentang serbuan tentara Fir'aun dan Haman terhadap Musa dan kaumnya? Katakan, aku sudah tidak sabar ingin mendengarnya. Saya telah mengutus seseorang untuk mencari berita, Tuan. Tapi, ini dia orangnya. Apa yang terjadi? Aku tahu, pasti Fir'aun telah memenangkan peperangan. Maaf yang mulia, Musa telah memenangkan peperangan itu. Allah telah menenggelamkan Fir'aun, Haman dan pasukan yang di tengah laut. Dan tidak ada seorang pun yang selamat yang mulia. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku bersumpah akan membunuhnya. Musa dan pengikutnya telah selamat dan berada di tempat tinggal mereka yang mulia. Tetapi pasukan Fir'aun semuanya telah habis binasa yang mulia. Dan kemenangan perang ini ada pada kaum Musa. Apalagi, tidak bisa kau tinggalkan aku sendiri. Aku yang datang, wahai Tuan Qarun. Kau, kemari, kemari. Apa kau dengar apa yang telah terjadi? Tentang Musa yang telah menangkan. Itu bukan masalah. Justru sekarang tiba kesempatanmu. Kesempatanku? Benar. Apakah sekarang ada orang yang lebih berkuasa dan lebih kaya daripada dirimu? Tidak seorang. Kalau begitu, habisi Musa dan semua pengikutnya dan yakinkan pada rakyat bahwa kaulah Nabi yang sebenarnya. Yakinkanlah mereka dan katakan bahwa kaulah sang Nabi. Ingat, habisi Musa dan semua pengikutnya. Pengawal! Hamba tuanku, utus orang untuk mencari semua wanita tercantik di negeri ini untuk menjadi milikku. Tidak masalah berapapun yang dibutuhkan. Aku ingin kau melakukannya sekarang dan jangan tunda lagi. Baik tuanku,
sekarang akan keluar menemui orang-orang. Ayo cepat, ayo cepat, buka pintunya, buka. Ayo, bawa dia. Tidak, jangan. Jangan, jangan. Bawa semuanya. Musa berkata, Korun, tidakkah kau tahu bahwa Allah telah menenggelamkan orang yang lebih kuat darimu? Ketahuilah, hai Musa, akulah orang yang lebih berhak menjadi nabi daripada dirimu, karena aku lebih kaya dan kuat. Musa berkata, Korun, aku peringatkan, sebaiknya berhentilah kau berbuat sewenang-wenang. Aku tidak akan pernah beriman kepadamu. Aku akan mengenyahkanmu dan kaummu. Jadi bersiap-siaplah. Musa telah mengatakan bahwa Korun akan tertimpa azab dari Allah. Mari kita pergi sekarang. الرحيم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين صدق الله العظيم الحمد لله kita tidak diberi kekayaan seperti Korun. Benar, jika tidak kita akan seperti dia. Ya, dia rata dengan tanah bersama dengan harta-hartanya. Subhanallah, nikmat iman sungguh lebih baik daripada kekayaan yang tidak membawa berkah.